Inggris mendesak warganya yang tinggal di Lebanon untuk segera meninggalkan negara tersebut, menegaskan bahwa situasi di Lebanon bisa saja memburuk dengan lebih cepat. Mengutip Anadolu Agensi, pada 20 September hal itu diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy dalam media sosial X pada Kamis 19 September 2024. Lammy berpesan kepada warga negara Inggris di Lebanon, di mana isinya adalah pergilah selagi pilihan komersial masih ada. Dijelaskan olehnya bahwa ketegangan meningkat dan situasi dapat memburuk dengan lebih cepat. Sebelum itu, Lammy menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya ketegangan di Lebanon, juga meningkatnya jumlah korban di kalangan warga sipil di Lebanon. Dengan begitu, Lammy menegaskan bahwa perlunya negosiasi untuk menemukan solusi guna memulihkan stabilitas dan keamanan di garis biru. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.